8 drama Korea adaptasi webtoon terbaik 2020. Satu, Itaewon Class. Drama yang diadaptasi dari webtoon berjudul Itaewon Class, yang tayang pada awal tahun 2020 ini, meraih rating tertinggi. Dibintangi oleh Park Seo-joon, Kim Da-mi, dan Kwon Nara, menceritakan tentang perjuangan hidup anak muda dalam membangun bisnis. Episode terakhir Itaewon Class meraih peringkat 16,548% dan menjadikannya drama berperingkat tertinggi kedua di JTBC dan drama berperingkat tertinggi keenam dalam sejarah televisi kabel Korea. Drama yang populer ini ditayangkan di saluran TV JTBC dan tersedia di Netflix. 2. Mystic Pop-Up Bar. Diadaptasi dari webtoon fantasi dan makanan berjudul Mystic Pop-Up Bar, menceritakan kisah yang terjadi di poca atau bar yang berada di luar ruangan, yang muncul pada larut malam dan di tempat-tempat aneh. Drama yang tayang pada bulan Mei tahun 2020 ini diperankan oleh Yeok Sung Jae BTOB, Hwan Jung Em dan lainnya. Mystic Pop-Up Bar ditayangkan di saluran TV JTBC dan Netflix. 3. Backstreet Rookie. Webtoon berikutnya yang diadaptasi menjadi sebuah drama yaitu Backstreet Rookie. Menceritakan kisah romansa antara pekerja paruh waktu, Femme Fatale, dan seorang manajer ceroboh yang tampan. Ji Chang-wook dan Kim Yoo-jung menjadi pemeran utama komedi romantis. Produser Lee Myung-woo bertanggung jawab pada drama yang tayang tanggal 19 Juni tahun 2020 ini di saluran TV SBS. 4. Love Revolution. Drama yang tayang pada bulan September ini diadaptasi dari webtoon Love Revolution oleh Lee Yong-ka. Menceritakan tentang kisah cinta pasangan Gong Ju-yang dan Wang Jarim dan menggambarkan kehidupan remaja secara realistis dengan cinta, persahabatan, studi, dan impian mereka. Dibintangi oleh Park Ji-hoon, Lee Ruby, The Boys Young-hoon, dan lainnya. Drama web ini ditayangkan di Kakao TV. 5. Dinner Maid. Drama adaptasi webtoon berjudul, Do You Want to Have Dinner Together? Menceritakan kisah cinta rahasia seorang pria dan seorang wanita yang terikat pada makanan. Drama ini ditayangkan di IMBC mulai tanggal 25 Mei tahun 2020. Seung Hye-on dan Seo Ji-hye berperan sebagai pemeran utama. 6. Sweet Home. Sweet Home merupakan drama Korea adaptasi dari webtoon terkenal karya dari Kim Kanbi dan Hwan Yong-chan. Diperankan oleh bintang populer Korea seperti Song Kang, Lee Do-hyun, Lee Jin-wook, hingga Lee Si-yang. Drama ini menceritakan tentang Cha Hyun-soo, remaja sebatang kara yang baru saja pindah ke apartemen Green Home. Suatu hari, tiba-tiba terjadilah gejala aneh, yang membuat banyak orang berubah menjadi monster. Dari situlah, ia harus bertahan hidup bersama dengan orang-orang lain yang selamat. 7. The Uncanny Counter. The Uncanny Counter sempat mencapai rating tertinggi di antara semua drama OCN yaitu dengan rating 7,7. Drama ini ternyata merupakan adaptasi dari webtoon berjudul Amazing Rumor karya Yang Yi. Webtoon yang menggabungkan fantasi dan thriller ini, bercerita tentang roh-roh jahat dari akhirat yang turun ke bumi untuk memiliki kehidupan yang kekal dan menangkap mereka. Sejong Gugu dan Jo Byung Gyu adalah pemeran utama. Ditayangkan di saluran TV OCN dan Netflix pada November tahun 2020.
8. True Beauty. True Beauty merupakan drama Korea yang banyak dinanti tahun 2020. Pasalnya, drama ini diadaptasi oleh webtoon yang populer di berbagai negara, yaitu The Secret of Angel, karya Yeon Yi. Tak hanya itu, True Beauty juga diperankan oleh aktor dan aktris ternama, yaitu Moon Ga-young, Cha Eung-woo, dan Hwan In-yeob. Mengisahkan tentang seorang remaja perempuan bernama Im Joo-kyung yang minder dengan wajahnya. Namun setelah memakai make-up, ia tampak memesona dan berbeda dari wajah aslinya. Drama ini tayang mulai tanggal 10 Desember tahun 2020 dan bisa disaksikan di Viu Indonesia.